bahwa kita di pondok ini terus menyemai damai. Menyemai damai. Buktinya tulang saya juga dikunjungi Evorus. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat tokoh silaturahmi kebangsaan lintas agama. Ini menegaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya, apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerukunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Karena itu bukan ajaran agama, siapapun dia. Dan Sumatera Utara harus kita jaga dari paham-paham seperti itu. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak Ibu. Saya itu sebentar, Pak Kapolda sebentar, Kapolres sebentar, Ketua MUI sebentar, Pak Pendeta sebentar, bahkan Presiden pun sebentar, maksimal 2 periode. Tapi negeri ini harus berjalan memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Maka tidak boleh kita mewariskan yang bisa mengusik kebangsaan kita. Dan ini pesan yang selalu saya sampaikan. Kita ingin meneguhkan, tidak mungkin agama bisa menjadi potensi perpecahan di antara kita kalau agama itu betul-betul dijalankan sesuai dengan dasar kehadiran agama itu sendiri. Oleh karenanya, melalui mimbar ini, di depan Kapolda, depan Bapak Ibu sekalian, kita ingin tegaskan, kalau ada ajakan seruan atas nama agama, mengganggu stabilitas, mengganggu persaudaraan kita, memberikan keterbelahan, potensi keterbelahan negeri kita, sekali lagi, kita harus kuat dan solid bahwa itu bukan ajaran agama. Ini penting, Bapak Ibu. Ini penting. Kenapa? Kalau nanti ke depan potensi ini terus berkembang, akan mudah orang memaki-maki atas nama agama. Mudah orang memaki-maki kalau benci pemerintah. Sekarang ini ada tren, kalau ada ulama yang berani memaki-maki pemerintah, memaki-maki Pak Jokowi, itu sekarang dikerumunin orang. Betul nggak tulang Pak Kapolda? Betul Pak Kapolres? Betul, ada kesan seperti itu kalau kita sekarang ini bicara lantang, memaki-maki, sepertinya kok makin banyak pengikutnya. Sesungguhnya yang ditegaskan adalah agama hadir bukan untuk itu.